الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Nurul Yaqin, Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat karunia yang tiada terhingga, yang tidak terhitung. Dan nikmat Allah Taala tidak akan sanggup untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian bermaksud menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, pastilah kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kewajiban kita hanyalah bersyukur atas segala nikmat, baik nikmat yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Udara yang kita hirup, cuaca panas, matahari, dan segala yang kita tidak rasakan atau kita kadang lupa bahwa itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, patut untuk kita syukuri. Yang mana kesyukuran itu akan mendapatkan balasan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan tatkala Rabb kalian mengumumkan kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka kami, kata Allah, akan menambah nikmat bagi kalian. Dan kalau kalian kufur, ingkar atas nikmat tersebut, tatkala orang-orang menganggap itu adalah karena kemampuannya, karena kehebatannya, karena usahanya, karena kekuatannya, karena kecerdasannya, kepintarannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk mengisi di masjid kita yang mubarak ini, Masjid Nurul Yaqin, dalam lingkungan kompleks BTN Merdeka. Saya tahu Merdeka karena untuk sampai ke sini tadi sengaja mencari sendiri alamatnya dengan menggunakan ya teknologi yang ada. Alhamdulillah sampai juga. Nah, karena saya sendiri berasal dari Makassar, dari Pesantren As-Sunnah. Ya, sejak tahun 2000 kami mulai sejak berdirinya mahat atau pesantren tersebut sampai sekarang, kami diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk membina dan mengasuh santri-santri dari seluruh pelosok atau seluruh penjuru Indonesia. Bahkan juga ada 1-2 santri yang berasal dari luar negeri seperti dari Malaysia. Kami diberi kesempatan untuk pagi ini, ba'da fajar ini, ba'da subuh ini, untuk menyampaikan satu tema, yaitu tentang bagaimana kita selamat dari fitnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari sahabat Al-Miqdad Ibnu Aswad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'id laman junnibal fitan,
Inna sa'id laman junnibal fitan. Sungguh orang yang bahagia itu adalah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sungguhlah orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Walamani betulia fasobaro fawaha. Adapun orang yang diuji, diuji oleh Allah Ta'ala lalu dia bersabar, fawaha, maka itulah orang yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah Ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan atau menerangkan tentang kebahagiaan. Satu kata yang ketika kita mendengarnya terbetik dalam benak kita semua adalah tentang kehidupan di dunia maupun di akhirat. Satu bentuk kehidupan yang kita semua dambakan, kita semua ingin bahagia. Tidak ada yang punya cita-cita ingin sengsara. Pasti semuanya ingin bahagia, baik itu dalam kehidupan dunia, terlebih lagi dalam kehidupannya di akhirat nanti. Semua ingin bahagia, tidak ada ingin sengsara, tidak ada ingin susah, melarat. Semua tentu ingin bahagia. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwa tanda kebahagiaan atau jalan untuk mendapatkan kebahagiaan itu tatkala seorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jauh dari fitnah-fitnah. Karena makna as-sa'id, orang yang bahagia itu laman junnibal fitan, adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Artinya dia diselamatkan dari fitnah. Apakah dia fitnah itu lewat, dia tetap bertahan, eksis, istiqamah di jalan Allah Ta'ala sampai akhir hayatnya, sampai akhir dari kehidupannya, sehingga dia dapatkan kebahagiaan itu, atau fitnah itu menimpanya dan dia bertahan, dia selamat, dia lolos dalam fitnah tersebut. Karena fitnah punya banyak makna. Di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu punya beberapa makna. Sehingga kadang fitnah itu sesuatu yang menimpa seorang atau dia tidak sempat menimpa seorang tapi lewat. Mungkin saja bisa menimpa seorang dan bisa saja fitnah itu hendak menimpanya tapi kemudian tidak berhasil menimpanya. Karena fitnah memiliki banyak makna. Di antaranya bahwasanya fitnah itu bermakna kekufuran atau kesyirikan. Fitnah dapat bermakna kekufuran atau kesyirikan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah orang-orang musyrikin itu hatta la takuna fitnah, sampai la takuna fitnah, tidak ada lagi fitnah di atas muka bumi ini. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agar supaya agama itu, yaitu ibadah itu, semuanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fitnah dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, bermakna kesyirikan. Perangilah orang musyrikin itu sampai tidak ada lagi kesyirikan di atas muka bumi ini, dan agar supaya semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi orang yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Tidak ada lagi yang menyembah berhala, tidak ada lagi yang menyembah patung, tidak ada yang menyembah apa saja dari selain Allah, apakah itu matahari, malaikat, bahkan menyembah manusia, menyembah hewan. Semua ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu dari makna fitnah. Yang secara bahasa, sebelum kita masuk pengertian fitnah dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, secara istilah
terminologi istilah, secara bahasa fitnah di dalam kamus atau di dalam ma'ajim, dalam buku-buku mu'jam bahasa Arab, semuanya bermuara kepada makna ikhtibar dan imtihan, ujian dan cobaan. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, fitnah punya banyak makna. Pertama tadi kesyirikan, fitnah juga bermakna yang sama dengan maknanya secara bahasa, yaitu ujian. Nah, ujian, ikhtibar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayutraku, bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum mendapatkan fitnah. Fitnah di sini maknanya mereka belum diuji, ujian. Ikhtibar, imtihan, ujian. Apakah dia lolos dalam ujian tersebut? Diuji oleh Allah Ta'ala. Yang mana ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bentuknya bermacam-macam. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Tapi ada yang diuji dengan kekayaan. Ada yang diuji dengan musibah. Ada yang diuji dengan, azakumullah, diuji dengan perempuan, wanita. Karena bentuk ujian itu ada, secara umum ada dua. Ada yang berasal dari syubhat. Ini kebanyakannya berkaitan dengan pemikiran agama, pola fikir. Dia hidupnya makmur, tapi dia terbawa kepada pemikiran radikalisme misalnya, terorisme. Itu adalah karena syubhat. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan pemikiran seperti itu, dia terbawa, ikut arus. Satu orang saja mendakwainya satu dua kali, karena diberikan kemewahan, diberikan fasilitas, diajak. Atau hanya karena seorang perempuan, mungkin dia tertarik kepada perempuan, diajaknya ikut pengajian, satu pengajian. Tapi pengajiannya mengajak kepada pemikiran radikalisme, akhirnya terbawalah dia kepada pemikiran tersebut. Itu syubhat. Dan fitnah yang lain, karena fitnah kita katakan tidak keluar dari dua bentuk secara umum, secara garis besar, yaitu syubhat. Yang kedua adalah syahwat. Nah, syahwat apa itu? Nah, berkaitan dengan perut, berkaitan dengan perempuan, syahwat kepada kekuasaan, nah, jabatan, pangkat, popularitas, itu semua bagian daripada fitnah. Dan itu Allah Ta'ala telah tegaskan bahwa setiap mu'min pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menunjukkan siapa yang benar-benar beriman. وَلَقَدَ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, kata Allah Ta'ala lanjutan ayat tadi, sungguh-sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. لَيَعْمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْمَنَّ الْكَاذِبِينَ, maka sungguh Allah Ta'ala akan telah mengetahui siapa yang orang-orang yang jujur dalam pengakuan keimanan mereka dan siapa yang dusta. Itu makna fitnah, ujian, imtihan atau ikhtibar. Makna yang lain adalah fitnah bermakna, nah, bencana, bala. Nah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, takutlah kalian terhadap fitnah, لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim dari kalian saja. Takutlah kalian akan bencana itu, yang bisa saja berupa sesungguhnya itu adalah sumber-sumber dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi akan menimpa semuanya. Orang yang beriman pun akan terkena azab tersebut, terkena bala bencana tersebut. Ketika sudah tidak ada lagi ingkarul munkar,
satu kemaksiatan, fawahish marjalela di satu daerah, satu wilayah, satu tempat, tidak ada yang mengingkari kemungkaran di situ, tidak ada lagi orang-orang yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah Ta'ala menjamin, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum la yastaghfirun, dan tidak Allah akan mengadab mereka sepanjang mereka masih beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, meskipun ada orang yang beriman, tapi dia diam saja dengan kemungkaran, dengan fahisha yang merajalela di tempatnya, tunggulah adabnya Allah Ta'ala, tunggulah bencana yang Allah akan turunkan di tempat tersebut. Maka takutlah, kata Allah Ta'ala, takutlah fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Itu di antara makna fitnah. Dan banyak lagi fitnah yang semuanya, nah, maknanya adalah kekufuran, kesyirikan, ikhtibar, imtihan, ujian, bala, bencana, adab. Maka dari makna-makna tersebut, Rasulullah SAW telah menjamin bahwasanya yang bahagia adalah kalau seorang itu selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah. Maka sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hamba Allah Ta'ala yang meyakini kebenaran wahyu Allah Ta'ala, baik itu kitabullah maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu semua kita ingin bahagia. Dan kita ingin anak istri kita, saudara-saudara kita, orang-orang kita cintai semuanya bahagia. Karena kita peduli. Kalau memang kita memiliki kepedulian, kita ingin saudara-saudara kita selamat dari fitnah, sebagaimana kita ingin selamat dari fitnah. Karena kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang dari kalian itu beriman sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita ingin bahagia, tentu harusnya kalau sebagai orang mukmin yang sejati, mukmin yang sesungguhnya, jangan dia sendiri yang bahagia, orang-orang dia cintai, orang lain pun harusnya dia, nah, dia jadikan bahagia, berbahagia sebagaimana dirinya. Dia dapat hidayah Allah Ta'ala, petunjuk untuk menjalankan Islam, untuk istiqamah, untuk ke masjid, maka dia ajak orang lain juga untuk datang ke masjid, ikut ta'lim, selain ikut sholat berjamaah bagi laki-laki, nah, yang merupakan kewajiban bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Jangan dia sendiri saja yang selamat dari fitnah, tapi orang lain. Dan ini tidak keluar dari bab ad-dinun nasihah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, ketika ditanya liman ya Rasulullah, ketika ditanya kepada siapa nasihat tersebut, Rasulullah bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Terakhir beliau mengatakan wa li aimmatil muslimina wa ammatihim, nasihat terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan keseluruhan kaum muslimin. Maka para ulama kita, jamaah sekalian rahimakumullahu taala, memberikan dhawabit, menyebutkan kaidah-kaidah kepada kita. Nah, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah taala untuk menjadi seorang muslim yang harus kita syukuri keislaman kita untuk selamat dari fitnah. Yang pertama untuk selamat dari fitnah adalah dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa pengertiannya sebagaimana kata para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dia katakan al-fit at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina ma takhafuhu min iqabillahi wa sakhatihi wiqayatan taqik. Engkau jadikan antara dirimu dengan apa yang kau takutkan, engkau takuti dari kemurkaan Allah Ta'ala, dari adabnya Allah Ta'ala, wiqayah, perisai, tameng yang melindungimu. Bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Dan takwa para ulama mendefinisikan sejak para sahabat, bahkan Ibnu Abbas mengatakan takwallah ayya
ayu ta'a fala yu'sa. Bertakwa kepada Allah Ta'ala artinya ditaati Allah, ditaati dan tidak didurhakai. Nah, tidak dilakukan maksiat kepadanya. Ayudkar fala yunsa, senantiasa diingat, tidak pernah dilupakan. Wa yushkar fala yukfar, disyukuri nikmatnya dan tidak pernah dikufuri. Seorang dari jamaah dari kalangan tabi'in yang bernama Talak Ibn Habib, dia katakan, at-taqwa an ta'mala fi ta'atillahi ala nuri minallahi tarju thawaballah, wa an tatruka ma'asiyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Taqwa itu adalah engkau melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Ta'ala, mengerjakan amalan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di bawah naungan cahaya Allah Ta'ala. Dan nur sini adalah ilmu, artinya melaksanakan ketaatan berdasarkan ilmu. Ilmu dari mana sumbernya? Dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Artinya engkau melaksanakan ketaatan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Karena mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Bukan kita katakan kerjakan sesuatu tanpa ada dasarnya. Oh ini baik, ini mungkin ada pahalanya. Tidak, harus ada jelas dasarnya. Ini berpahala, ini yang dituntun oleh Rasulullah SAW, ini yang dicontohkan, ini yang dianjurkan. Kita tidak melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa tatruka ma'siyata Allah, dan engkau tinggalkan bermaksiat kepada Allah. Ya. Juga ala nuri min Allah, kata Talak Ibn Habib. Engkau tinggalkan maksiat berdasarkan petunjuk Allah Ta'ala. Jangan kita katakan, oh ini haram. Padahal tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hanya karena semangat untuk beragama, kita haramkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meninggalkan maksiat dengan petunjuk. Maka kita perlu mengilmui, berilmu apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk kita jauhi. Karena apa? Kata Talak Ibn Habib, takhafi iqaballah, ketika engkau meninggalkan maksiat, engkau takut akan iqabnya, hukuman dari Allah Ta'ala, balasan dari Allah Ta'ala. Itulah takwa, yang mana ketakwaan ini akan berbuah kebaikan dari Allah Ta'ala. Dalam fitnah, seorang yang dapat bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan diberikan solusi oleh Allah Ta'ala, diberikan jalan keluar. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan kepadanya makhraj. Makhraj artinya jalan keluar, dari kata kharaja yakhruju makhrajan, tempat keluar, jalan keluar. Apa syaratnya? Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tatkala bertakwa, apapun, seberat apapun fitnah yang menimpa dirinya, apakah itu musibah atau apakah itu ujian kekayaan, ujian jabatan, atau ujian-ujian yang lainnya, fitnah, syubhat yang lainnya, dia akan diberi jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dari arah-arah yang tidak pernah diprediksinya, tidak pernah diperhitungkannya, tidak pernah diduga, tidak pernah disangka. Ternyata dari situ rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan dalam urusan-urusannya. Diberi kemudahan. Sebelumnya susah, sulit, diberi kemudahan oleh Allah karena dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dhabit yang kedua yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala wa hafidhahum untuk selamat dari fitnah adalah dengan mempelajari, mengilmui, belajar untuk mengilmui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpegang teguh kepada keduanya, mengamalkan ilmu tersebut, ilmu yang bersumber, yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua perkara ini, dua hal ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya adalah wahyu. Al-Qur'an Karim kita yakini
wahyu dari Allah Ta'ala, merupakan bagian dari rukun iman. Sunnah Rasulullah SAW juga ternyata adalah wahyu, yang sebagian kita tidak menyadari bahwa itu adalah wahyu Allah Ta'ala. Karena apa yang diucapkan Nabi SAW itu bukan dari dari rekayasa, dari hasil olah pikirannya, tapi apa yang diucapkan beliau, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan oleh beliau adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yantiqu 'anil hawa, berucap, berkata 'anil hawa, dari hawa nafsunya. In huwa, melainkan apa yang diucapkannya itu, apa yang dikatakannya itu, wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya alaihi salatu wasalam. Kedua, wahyu yang kadang sunnah itu berdiri sendiri dengan satu hukum, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, dia berdiri sendiri. Walaupun selebihnya, kebanyakannya sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Perintah sholat ada dalam Al-Quran, tapi rinciannya bagaimana cara mengerjakan sholat, kita buka dari juz pertama sampai juz terakhir, tidak akan kita dapatkan bagaimana cara mendirikan sholat. Yang ada perintah, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Bagaimana rinciannya, caranya, Rasulullah SAW yang ajarkan. Bukan dalam Al-Quran, tapi sunnah beliau. Dari perbuatan beliau, atau dari ucapan beliau, perbuatannya, caranya berdiri, takbiratul ihramnya, ucapannya, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, itu adalah ucapannya. Demikian pula bagian dari sunnah adalah takrir beliau. Ya, takrir artinya persetujuan beliau, pengakuan beliau atas perbuatan dari sahabatnya yang terjadi pada zaman beliau alaihi salatu wasalam, itu adalah bagian dari sunnah. Karena beliau mengetahuinya sementara wahyu Al-Quran masih turun. Berarti dalam pantauan Rasulullah SAW. Maka dhabit untuk selamat dari fitnah adalah berpegang teguh kepada keduanya setelah mempelajarinya. Nah, karena ilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW itu tidak akan datang sendiri kalau tidak dipelajari. Ilmal innamal ilm bita'allum, sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Tidak ada yang namanya itu ilmu laduni. Ilmu laduni tanpa dipelajari. Tiba-tiba seorang masuk ilmu dalam hatinya, dalam pikirannya. Masuk ilmu, tiba-tiba berilmu sendiri. Dia pergi ke suatu pondok pesantren karena dia anak kiai. Pesantren situ kerjanya cuma ngobrol, mungkin main kartu, main gitar, nyanyi sampai 5 tahun, pulang ke pondoknya sudah jadi kiai, sudah bisa berceramah sendiri. Katanya itu ilmu laduni. Itu bukan ilmu laduni, itu kemasukan jin namanya. Nah, jin yang bisa berceramah, tiba-tiba dia pintar berceramah. Seperti ada yang kejadian anak kecil tiba-tiba bisa ceramah, belum pernah belajar bahasa Arab. Itu bukan karena dapat ilmu laduni. Ilmu semuanya itu dipelajari. Orang-orang terbaik daripada umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum, belajar mereka. Bahkan Rasulullah SAW setiap tahun beliau mengulangi Al-Quran Karim dari Malaikat Jibril alaihi salam. Turun wahyu berangsur-angsur, tidak sekaligus. Tidak diturunkan tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dapatkan ilmu 30 juz Al-Quran yang turun satu kaligus, tapi berangsur-angsur beliau ditalqin atau disampaikan wahyu dari Allah Ta'ala, turunkan melalui perantaran Jibril. Dan Nabi kemudian mengajarkan kepada para sahabatnya, dan sahabatnya belajar sedikit, 10 ayat kata mereka, ma la natajawazu asyara ayat hatta na'malu biha, kami tidak lewati 10 ayat sampai kami amalkan. Berarti tidak satu kaligus mereka dapatkan. Padahal mereka orang-orang yang terbaik dari umat ini, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar, dia tidak dapatkan ilmu laduni, belajar. Maka untuk selamat dari fitnah,
kita belajar agama, kita mempelajari apa yang harusnya kita pelajari, yang kita ketahui akidah kita, supaya akidah itu bersih dari segala noda-noda, kotoran, selamat akidah kita dari kesyirikan, dari penyimpangan dalam akidah, ibadah, bagaimana caranya beribadah supaya kita bisa istiqomah ketika dalam keadaan fitnah kita beribadah, tidak disibukkan dengan fitnah seperti yang zaman sekarang ini. Begitu besarnya fitnah zaman sekarang ini. Nah, kalau kita bisa menyibukkan diri kita dengan ibadah, pahalanya seperti hijrah, kata Rasulullah SAW, al ibadatu fil harj ka hijratin ilayya. Beribadah dalam keadaan fitnah, nah, ketika kondisi kaum muslimin banyak kesamaran, banyak syubhat, banyak menyangka ini adalah kebaikan, ternyata bukan kebaikan. Sebaiknya, sebaliknya, sunnah, petunjuk Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang sudah usang, tidak pantas lagi, bukan jalan, bukan zamannya sekarang, kondisinya berbeda, kata mereka. Nah, dalam keadaan seperti itu, kata Rasulullah SAW, beribadah pada zaman keadaan seperti itu, kehijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku. Dari segi pahalanya, begitu-gitu besarnya pahala ketika kita menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitnah. Nah, tamanya di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini. Nah, maka kita belajar mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn aw syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama sepanjang kalian senantiasa berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak pernah akan sesat. Kitaballahi wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Rasulullah sudah menjamin kita tidak akan sesat, artinya kita selamat dari fitnah, fitnah yang berkaitan dengan syubhat, bahkan juga dengan syahwat, selama kita berpegang teguh kepada kitabullah. Kita jadikan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai petunjuk kita, pedoman hidup kita. Bukan cuma dipelajari, dikumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada pengamalan. Kita belajar untuk selamat dari fitnah. Nah, kita jadikan Al-Quran dan sunnah itu sebagai pedoman kita. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, bagaimana kita perlakukan saudara kita muslim, demikian pula kita perlakukan orang yang lain selain Islam. Sudah diajarkan semuanya, bahkan memperlakukan hewan, memperlakukan lingkungan kita, diajarkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, karena ajaran Allah Ta'ala itu telah lengkap, dijamin kelengkapannya oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita pelajari untuk kita amalkan. Kemudian dobit yang ketiga, sudah terlalu panjang, saya tidak tahu sampai jam berapa batas waktunya, saya minta sedikit lagi. Ya. Yang ketiga untuk selamat dari fitnah adalah kita senantiasa kembali kepada ulama-ulama kita. Nah, tapi tidak sembarang ulama, tapi kembali kepada ulama-ulama yang muhaqqiqin, ulama-ulama yang thaliin. Nah, orang-orang yang banyak menelaah, yang sudah luas, sudah lama, sudah berpengalaman, sudah senior, sudah tua, sudah berumur, habis waktu mereka dengan berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk belajar dan mengajarkan, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Telah mereka tentu menguasai ilmu, bukan orang-orang yang baru muncul hanya karena dia punya gelar doktor, bahkan mungkin sampai jadi guru besar dalam pandangan manusia, tetapi bukan orang-orang yang rabbani, bukan ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kembalikan kepada ulama-ulama yang senior, ulama yang besar. Hanya merekalah yang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari fitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika datang fitnah,
hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, rasa takut itu, nah, mereka sebarkan. Fa idza radduhum ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. Nah, taja'ahum amrun minal amri awil khafi adaa'u bihi. Ketika datang kepada mereka suatu perkara yang berkaitan dengan keamanan atau rasa takut, hal-hal yang menimbulkan rasa takut, ini fitnah. Nah, tidak sembarang orang bisa menjawabnya. Ada obih, mereka sebarkan. Siapa saja seenaknya berbicara, berkomentar. Apalagi karena media sosial mudah, semua orang bercuit di Twitter, semua orang berkomentar di Facebook. Nah, semua mengangkat dirinya sebagai ulama. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala radduhu ila ar-rasuli wa ulil amri minhum." Seandainya mereka kembalikan permasalahan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan mereka. Ulil amr, para umara, para penguasa, penguasa dan ulama. Dan ulama sini adalah ulama yang diakui keilmuannya, orang ulama besar yang senior. La alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Maka orang-orang yang bisa beristimbat, mengambil hukum, kesimpulan hukum dari mereka, itu akan mengetahuinya. Karena mereka memahami masalahnya. Mereka adalah orang-orang yang sebelum fitnah datang mereka sudah tahu. Bukan nanti sudah keluar fitnah, ketika fitnah datang mereka terjerumus dalam fitnah, keluar dari fitnah ternyata baru dia sadar, oh ternyata kita selama ini terfitnah, sudah masuk dalam fitnah. Kalau ulama yang sungguhnya, mereka belum fitnah belum datang mereka sudah tahu. Nah, ini tanda-tanda mau datang fitnah bagi kita ini. Nah, dan Rasulullah bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu ada pada pembesar-pembesar kalian, orang-orang tua kalian. Nah, al-barakatu ma'a akabirikum, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah, kita senantiasa hendaknya, nah, tidak lepas dari jamaah kaum muslimin, luzumul jamaah. Nah, dalam kondisi apapun, nah, kita di atas jamaah dari kaum muslimin. Yang kalau satu tempat, satu negara, kaum muslimin itu adalah dipimpin oleh atau bayat kita kepada kepala negara tersebut. Maka kita tidak boleh melepaskan bayat kita darinya. Bagaimanapun bentuk daripada terangkatnya dia atau bayat kepadanya. Kalau yang sering kita dengar bahwasanya zaman Islam itu terpilihnya pemimpin itu, dia ada dengan wasiat, yang terakhir dengan ghalaba. Misalnya dia bahkan seorang budak pun ketika dia bisa memimpin menjadi penguasa harus ditaati. Karena Rasulullah bersabda, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun seorang budak bisa memimpin kalian, menjadi pemimpin kalian, penguasa kalian, kalian wajib untuk taat kepadanya. Bahkan meskipun dengan cara yang cara Islam tidak islami, tidak syar'i. Karena caranya diambil dari orang-orang barat, itu demokrasi. Tetapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, maka wajib untuk kepada kita kaum muslimin untuk taat kepadanya. Tidak boleh membicarakan keburukan-keburukannya. Apalagi depan mimbar. Demikian pula di warung kopi, di media sosial, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, kekurangan-kekurangannya. Dan itulah yang saya katakan di zaman sekarang ini sebagai salah satu fitnah yang cukup merata. Meskipun ada keinginan mungkin karena metode atau cara untuk menjadi pemimpin di negara kita ini adalah dengan melalui pemilihan, setiap orang punya suara yang sama, seorang alim ulama sama suaranya dengan seorang pelacur. Tapi karena sudah begitu kenyataannya, kita belum bisa merubah yang seharusnya kita bisa merubah dari diri kita sendiri. Artinya kalau kita sebarkan ilmu sampai seluruh orang, seluruh masyarakat menjadi orang-orang yang mengerti agama, tentu akan berubah sendiri keadaan. Mungkin undang-undang akan berubah sendiri, aturan akan berubah sendiri. Dan itulah cara Islam untuk merubah keadaan. Yaitu dari diri kalian sendiri.
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah sendiri keadaan mereka. Kalau kita ingin pemimpin yang jujur, yang adil, maka kita perbaiki kondisi kita sendiri. Jangan kita tuntut pemimpin kita seperti Umar bin Khattab, seperti Umar bin Abdul Aziz, sementara kita sendiri bukan seperti orang-orang yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Jauh keadaannya. Tidak adil kita. Maka kita perbaiki kondisi kita. Kalau masyarakatnya sudah faham agama, semuanya mengerti agama, bagaimana seharusnya pemimpinnya, maka dengan sendirinya akan menjadi baik. Bukan dengan cara mengganti, tidak suka dengan kepemimpinan seorang pemimpin, kita comot dia, kita ganti dia dengan demo, apalagi sampai kudeta. Naik yang satu, tidak akan ada yang sempurna. Karena tidak ada yang pemimpin yang sempurna di dunia ini. Bahkan sejak khilafah Umayyah, sejak zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, putranya Yazid bin Muawiyah, sudah ada fitnah pada zaman itu. Sudah ada penentangan. Masih ada para sahabat. Sudah ada orang-orang yang protes, yang keluar, yang mengatakan Yazid bin Muawiyah banyak berbuat maksiat, dia minum khamar dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana para sahabat selamat dari fitnah, diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari fitnah. Seperti dicontohkan Umar bin Abdullah bin Umar. Dia tidak berkecimpung dalam fitnah, dia menghindar. Dan mereka semua taat, tetap taat kepada pemimpin bagaimanapun yang diisukan, yang diberitakan tentang pemimpin mereka. Karena apa? Karena ketaatan kepada pemimpin adalah satu kewajiban. Yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Ulil amri dari kalian yaitu pemerintah dan ulama. Taat kepada mereka dalam konteks ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya tidak diulangi, tapi ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Kemudian datang gilirannya ulil amri, tidak dikatakan wa atiu ulil amri minkum, tapi wa ulil amri minkum. Kalau untuk taat kepada Allah sendiri, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sendiri-sendiri. Perintah untuk taat. Ketika datang ulil amri, tidak dikatakan wa atiu dan taatlah kalian, tapi dikatakan langsung dan ulil amri minkum. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu dibawa konteks ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada al-khaliq Allah Azza wa Jalla. Innama ta'ah fi ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Adapun kalau siapapun itu menyuruh kita kepada kemungkaran, maka kita tidak boleh taat. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullahu taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Saya khawatir sudah mengambil waktu bapak-bapak sekalian. Kesimpulannya bahwa berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan cara mempelajarinya untuk kita amalkan, mempelajari dengan benar, sebenar-benarnya ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian senantiasa meminta bimbingan dari para ulama yang senior kita, orang-orang amal yang tua, dan tidak lepas dari jamaah kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu al-furqatu adab, perpecahan itu adalah adab Allah Ta'ala. Al-jama'atu rahmah wal-furqatu adab. Jama'ah itu adalah rahmah. Wal-furqah adab. Dan perpecahan itu adalah adab Allah Ta'ala. Akan berbuah adab dari Allah Ta'ala. Maka kita hendaknya senantiasa mengambil tangan saudara-saudara kita, kaum muslimin, siapapun dia, untuk kita bersama-sama menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sama-sama menghadapi fitnah ini untuk selamat menjadi orang-orang yang keluar dari fitnah ini dengan selamat, untuk menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Panasallahu jalla wa ala
ayazidna ilman wa yu'allimna yu'allimana ma ya ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa yazidna ilman kama nas'aluhu jalla wa ala ay yaj'al ma 'allamana hujjatan lana yawma nalqahu tabarak wa ta'ala wa ay yaj'alana mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana innahu waliyyu dhalika wal qadir 'alayhi wa sallallahu sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.